Yang keempat ini di tim Omega Jaya Sawira punggung 10 banting-banting bola kali ini. Lakukan jansut saja, mendatang latanya, angkat saja. Sampai tepat kali ini dibiarkan out. Poin yang pertama di set yang keempat untuk Omega Jaya 1-0. Punggung 10, Sawira, Omega Jaya. Jansut lakukan, mendatang belakang, angkat saja lebih kali ini masuk, dipukul saja. Rupa-rupanya tidak disia-siakan oleh Budi kali ini. Bola honor yang disuguhkan bertambah poin 2-0. Omega Jaya timang-timang bola, dilakukan catat saja kali ini sayang, rupa-rupanya ngewer. Servis yang dilakukan oleh saudara Sawira kali ini berpindah poin 1-2. Punggung 6, timang-timang bola, selakukan tinggi ke belakang, datangnya angkat Sawira kali ini, disambar saja, masih bisa diangkat, umpankan tinggi-tinggi, dipukul keras Budi kali ini. Lagi-lagi pukulan keras ini tidak bisa dibendung oleh Rongga Lawe, bertambah poin 3-1. Lakukan tinggi datangnya, angkat kali ini, umpankan saja tinggi, dipukul keras. Lagi-lagi si kecil mungil ini, biar kecil orangnya tenaganya gede sekali, sehingga berpindah poin untuk Rongga Lawe 2-3. Aum, silakukan pendek mendatang, angkat dicolek saja kali ini, jeli sekali punggung 1 ini, menempatkan bola di tempat kosong, berpindah poin 4-2. Timang-timang bola, Omega mendatar-datarnya dibiarkan kali ini. Cuma pengamatan yang kurang cermat dilakukan Aung kali ini, bertambah poin 5-2. Omega timang-timang bola punggung 1, dilakukan mendatar-datarnya, angkat Aung kali ini, diumpankan, disambar, dicolek saja, masih diselamatkan Omega kali ini, akan dipukul pelan saja, diselamatkan Lobiro kali ini, Rongga Lawe dipukul back-back kali ini, sayang sekali, lagi-lagi pukulan back-back kali ini ngewer, bertambah poin 6-2. Punggung 1, Omega dilakukan mendatar ke belakang, dibiarkan kali ini, memang keluar bolanya, berpindah poin 3-6. Tinggi ke belakang katanya, angkat Sawira kali ini, umpankan pendek, sampai cepat kali ini, rupa-rupanya terkecoh, blocker dari Rongga Lawe, disambar Budi dengan cepatnya, berpindah poin 7-3. Dilakukan mendatar saja ke belakang, katanya angkat AU kali ini, diumpankan, disambar cepat kali ini, tidak disia-siakan. Punggung dari tim Rongga Lawe ini cepat sekali, bola-bola quicknya tinggi ke belakang, datangnya angkat Budi kali ini, diumpankan cepat, dipukul, diselamatkan kali ini, tidak di blocking tapi melenceng keluar, berpindah poin 8-4. Tunggu sementara di set yang keempat, selisih 4 angka. Omega Tirja timang-timang bola, dilakukan mendatar ke belakang, diangkat saja kali ini tinggi-tinggi, diumpankan, dipukul keras kali ini, terkecoh blocker dari Omega sehingga tidak bisa dipendung pukulan kenceng dari Rongga Lawe, berpindah poin 5-8. Banting-banting bola, punggung 1, shoot tinggi ke belakang batanya, angkat tinggi Budi, umpankan, disambar cepat, masih diselamatkan Rongga Lawe, diumpankan, disambar cepat kali ini, di blocking kali ini sudah bisa dihadang, berpindah poin 9-5. Timang-timang bola, dilakukan mendatar ke depan, datangnya angkat tinggi-tinggi kali ini, diumpankan, dipukul keras kali ini, Aung tidak menyia-nyiakan bola yang disuguhkan sehingga sangat keras dan menukik, berpindah poin 6-9. Dilakukan mendatar ke belakang, angkat Nibiru kali ini, disambar cepat, masih bisa diselamatkan, gagal blocker dari Rongga Lawe, berpindah poin 10-6.
Prawira, tunggu 10, Omega Jaya kali ini. Sudah bukan saja mendatar ke belakang, angkat tinggi-tinggi. Kali ini jumpanya dipukul keras lagi. Lagi-lagi terkejut blokir dari Omega kali ini. Sehingga berpindah poin 7-10. Imam-imam bola. Tunggu 6. Ronggo lari. Tinggi ke belakang, datangnya angkat kali ini, diumpankan pendek, dipukul keras Budi. Kali ini bisa dibendung, sudah bisa dihadang rupa-rupanya pukulan keras dari Budi, bertambah poin 8-10. Ronggo lari satu demi satu menyusul ketertinggalannya. Selisih dua angka kali ini dari tim Omega Jaya. Timang-timang bola, dilakukan tinggi ke belakang, datangnya angkat libero kali ini, diumpankan tinggi-tinggi, dipukul Budi kali ini tidak disia-siakan. Suguhan bola yang manis dipukul dengan kerasnya, berpindah poin 11-8. Punggung 3, dilakukan pendek datangnya, angkat kali ini, diumpankan cepat kali ini, sambar keras kali ini, lagi-lagi si kecil mungil ini menempatkan bola di posisi yang kosong, berpindah poin 9-11. Aung, timang bola, so, tinggi ke belakang batanya angkat, tapi dia kali ini diumpankan tinggi-tinggi, dipukul lagi Budi kali ini. Pelan tapi memastikan kali ini pukulan dari saudara Budi berpindah poin 12-9. So, lakukan bung satu, pendek saja ke depan datanya, dibiarkan kali ini. Ternyata memang bola melenceng tipis sekali dari Len, berpindah poin 10-12. Ronggo lari, silakan. Pendek datangnya, angkat kali ini Samira, penyelamatan saja. Angkat saja Ronggo lari di depan kating ini. Pukul keras lagi. Lagi-lagi si kecil mungil ini tidak bisa dibendung, bertambah poin Ronggo lari 11-12. Pukul 3 Ronggo lari, silakan saja. Pendek datangnya, angkat sampai dengan sambar keras, dipukul. Sayang kali ini tidak masuk, di blocking. Rupa-rupanya ada keraguan-keraguan dari Omega kali ini, sehingga bisa menyamakan kedudukan di set yang keempat ini 12 sama. Masih semangat tinggi, mudah-mudahan pemainnya juga lebih semangat. Mana pendukung dari tim Ronggo Lari? Iya, jangan pulang dulu Bu, nanti nonton terbaik juga akan dapat hadiah dari buku nama. Silakan tinggi ke belakang datanya, ada Pramira kali ini, diumpankan tinggi-tinggi, dipukul keras kali ini diselamatkan. Rupa-rupanya penyelamatan saja karena keraguan, angkat oleh Pramira kali ini, diumpankan di sabar cepat, masih bisa dihajar, angkat saja, diumpankan tinggi-tinggi kali ini, dicolek saja, masih bisa selamatkan kali ini, diumpankan ke belakang tinggi-tinggi. Lagi-lagi terbaca pukulan Budi kali ini. Selamat tinggal untuk Omega satu angka, 13-12. Kali ini silakan pendek datangnya, angkat saja, masuk, bisa berjemat. Kali ini bola quick yang disuguhkan Firja ini tidak bisa dibendung, berpindah poin 13 sama. Silakan mendatar datangnya, angkat kali ini, umpankan saja di lagi-lagi. Rupa-rupanya quick yang dilakukan tidak bisa dibendung, berpindah poin 14-13. Punggung 7, silakan tinggi ke belakang datangnya, angkat Budi kali ini, diumpankan tinggi-tinggi, dipukul keras. Rupa-rupanya kali ini pukulan dari Omega ini tidak bisa menyeberangi net, sehingga bertambah poin 15-13. Silakan tinggi ke belakang datangnya, angkat Budi kali ini, diumpankan tinggi, dipukul Samira kali ini. Rupa-rupanya ada keraguan-keraguan antara Lipuru dengan Aung kali ini, berpindah poin 14-15. Sembilan Omega Firja kali ini dilakukan mendatar datanya, angkat kali ini Ronggo lari dicemas kali ini. Rupa-rupanya tidak bisa dibendung pukulan keras dari tim Ronggo lari, walaupun di blok bisa menerobos, berpindah poin 16-14. Mendatar datanya, angkat Budi kali ini, rupa-rupanya penyelamatan saja. Angkat Aung kali ini, diumpankan tinggi-tinggi. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya bola gagal, tapi
ada keraguan dari tim Omega, bertambah poin 17-14. Angkat tinggi-tinggi, umpankan saja, dipukul Sawira, di blocking kali ini bisa diterobos, berpindah poin 15-17. Dimang-dimang bola Omega Jaya, tunggung 7 kali ini. Tinggi ke belakang datangnya, angkat oleh Bang Belame. Tinggi-tinggi dipukul keras, lagi-lagi pukulan keras dari Aung ini tidak bisa dibendung dan jatuh di tempat yang kosong, berpindah poin 18-15. Ronggolari silakukan menyamping saja datangnya, angkat tinggi-tinggi kali ini, umpankan saja, pukul lagi keras-keras. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya bola jangan gerulah di net kali ini, tapi menyentuh blok dari tim Ronggolari, berpindah poin 16-18. Sawira timang-timang bola, silakukan pendek datangnya, angkat saja lebih dulu kali ini, umpan disambar cepat kali ini, bisa sambaran cepat dari punggung tiga ini tidak bisa dibendung, berpindah poin 19-16. Sawira Jawira. Timang-timang bola, Ronggolari pengundang. Dilakukan tinggi saja datangnya ke depan, angkat tinggi-tinggi kali ini, dipukul Budi, diblocking kali ini bisa selamatkan lagi. Angkat tinggi-tinggi, umpankan saja tinggi-tinggi, dipukul keras kali ini bisa diblocking kali ini, selamatkan saja. Angkat tinggi-tinggi, ditolak kali ini, diselamatkan. Dipukul keras saja Budi kali ini, masih diangkat oleh Ronggolari. Umpankan saja tinggi-tinggi, Umpankan lagi. Ronggolari punggung 6 kali ini, timang-timang bola, dilakukan tinggi ke depan datangnya, angkat Budi kali ini, diumpankan tinggi, sambar saja cepat kali ini, masih diselamatkan. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya bola yang menggulir tidak bisa diselamatkan oleh tim Ronggolari, berpindah poin 17-20. Omega sementara ketinggalan 3 angka. Selakukan pendek saja datangnya, angkat oleh Ribola ini, umpankan saja tinggi, pukul keras lagi ini, kita diblocking, diselamatkan, tapi gagal penyelamatan kaki dari punggung tiga ini, berpindah poin 21-17. Aung, timang-timang bola, selakukan, angkat saja tinggi kali ini, umpankan saja tinggi, dikolek saja, masih bisa ditutup kali ini, diangkat tinggi-tinggi kali ini, dipukul dari belakang Sawira, masih bisa selamatkan lebih dulu kali ini, umpankan tinggi, pukul keras dikolek kali ini, masih bisa blocking, angkat lagi ke belakang, back-back kali ini dilakukan, masih diselamatkan oleh Lutur kali ini, penyelamatan kali ini, angkat saja ke belakang, angkat lebih dulu, rongkol lagi kali ini, tidak bisa menutup match keras dari Ronggolari, bertambah poin 22-17. Dilakukan Aung kali ini, jantung saja kali ini Aung melakukan servis tapi ngewer sehingga berpindah poin untuk Omega 18-22. Selisih 4 angka, Omega ketinggalan di set yang 4. Silakukan pendek datangnya, angkat Aung kali ini, umpankan saja, dipukul keras, tapi sayang kali ini pukulan si kecil mungil ini tidak masuk, bertambah poin 19-22. Omega Jaya punggung 1, timang-timang bola, silakukan saja pendek datangnya, angkat libero kali ini, Ronggolari diumpankan saja, pukul keras kali ini bisa di blocking, tapi mental keluar, bertambah poin 23-19. Aduh, kari pindah-pindahkan doang. Semua nomor sudah ya, saya lakukan. Mendatar datangnya, angkat Sawira kali ini, diumpankan saja di sini. Dipukul keras, di blocking kali ini, bisa diselamatkan saja. Umpankan saja kali ini, dipukul keras, masih bisa diselamatkan kali ini. Masuk! Diajakan, tapi sayang keluar. Pukulan keras kali ini, berpindah poin 22-23. Timang-timang bola, silakan mendatar ke belakang datangnya, angkat Aung hari ini, diumpankan saja tinggi-tinggi. Rupa-rupanya diterek saja, selamatkan Budi kali ini, diumpankan tinggi-tinggi kali ini. Dipukul keras, Sawira kali ini, lagi-lagi terek saja. Net baik,
24-20. Donggolawe mendatang datang yang angkat budi kali ini diumpankan saja. Sistemen kelas diselamatkan gagal kali ini. Persinta poin 21-24. Ya. Punggung 5 timang-timang bola dilakukan kali ini. Sil. Tinggi ke belakang datangnya angkat saja kali ini diumpankan saja. Sistemen cepat. Sehingga pertandingan di sore hari ini dimenangkan oleh Ronggolawe dengan skor 3-1. Maka demikian yang jadi juara 1 kali ini dari tim Ronggolawe dan juara 2 dari tim Lumega Jaya. Sementara dari juara 3 yaitu Jagaraksa dan juara 4 yaitu Rebolas. Selamat jalan, berhati-hati jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kita berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang bagi yang